Tim Prefire cabang olahraga e-sport asal Barito Utara berhasil meraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah 2023 yang ke-12. Barito Utara mendapatkan skor 120 dengan total kills 56 dalam pertandingan yang digelar pada 29 Juli 2023 di City Mall Sampit. Tim Prefire terdiri dari Dede, Pajaryo, dan Ali di posisi kedua. Ada Kota Waringin Timur 1 dengan total kill 37 dan total skor 89. Palangkaraya berada di posisi ketiga dengan total kill 34 dan total skor 89. Sementara itu, ini merupakan e-sport pertama yang digelar di Kalimantan Tengah. Nur Firmansah, bendahara cabang olahraga e-sport yang juga ketua e-sport Indonesia Kota Waringin Timur, mengatakan ada 8 nomor atau game dipertandingkan, ada PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan beberapa game PlayStation 5. Di cabang olahraga e-sport hanya 2 kabupaten yang tidak mengirimkan atletnya, yaitu Kabupaten Barito Timur dan Murung Raya. Ke rumahnya masing-masing. Orang itu merupakan mulai. Hari ini kita dari e-sport, cabang olahraga e-sport Indonesia, pada perhelatan akbar olahraga provinsi Kalimantan Tengah yang ke-12, salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan adalah e-sport Indonesia. Yang mana kita di e-sport ini ada 5 nomor yang dipertandingkan, atau 5 game yang dipertandingkan dengan memperebutkan 9 medali. Yang pertama Mobile Legends itu beregu, yang kedua Free Fire beregu, yang ketiga PUBG Mobile itu beregu, kemudian ada konsol atau PS5, itu ada FIFA 1 versus 1, FIFA 2 versus 2, kemudian eFootball 1 versus 1, eFootball 2 versus 2 dengan eFootball 4 versus 4, jadi ada 8 nomor yang kita perebutkan atau 8 medali. Kemudian ada satu yang kita eksibisikan, yaitu FIFA 4 versus 4 atau PS5. Nah, dari semua kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, cuma 2 kabupaten yang tidak mengikuti cabang olahraga e-sport, yaitu Barito Timur dengan Murung Raya. Nah, jadi seluruh kabupaten cuma ada 2 itu, jadi kita kurang lebih 12 kabupaten, satu kota yang mengikuti pertandingan e-sport Indonesia pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di City Mall. Baru tadi malam sudah kita dapatkan di nomor Free Fire, itu nomor 1 atau medali emas itu dari Barito Utara, kemudian perak dari Kota Waringin Timur, perunggu dari Palangka dan Barito Selatan. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Harapannya di perhelatan akbar ini, kebetulan kami selaku tuan rumah Kota Waringin Timur dapat banyak pengetahuan dan wawasan terkait penyelenggaraan standar nasional yang diarahkan oleh teman-teman pengurus e-sport provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Kota Waringin Timur adalah menjadi barometer seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah untuk penyelenggaraan e-sport sendiri di daerah mereka masing-masing. Terutama yang paling penting adalah terkait jaringan internet, karena tanpa ada jaringan internet ataupun ketika jaringan internet tidak mendukung secara maksimal, maka permainan game atau pertandingan akan sulit dan bahkan bisa terganggu kepada atlet-atlet yang bertanding. Nah, itu sih sementara informasinya. Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Haja Iswanti menyampaikan, kami tidak menarget harus medali emas, yang terpenting bahwa kami yakin seluruh atlet sudah memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Seruyan. Alhamdulillah ya, beberapa event cabor sudah kita ikuti dan kami tidak menarget harus medali emas berapa. Yang pasti kami yakin bahwa seluruh atlet sudah memberikan yang terbaik buat Kabupaten Seruyan dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan berharap di cabur-cabur yang kita ikuti belakangan ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Selamat bertanding kepada seluruh atlet dan semoga memberikan yang terbaik, kalah menang itu biasa. Semangat bertanding! Dalam cabang e-sport ini sangat tergantung jaringan internet sehingga dalam kelancaran pertandingan perlu dukungan penuh dari Telkom sebagai penyedia jaringan internet.
Dari cabang e-sport Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah ke-12, Kolik Tri Subagio, Sambi TV mengabarkan.